Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi, channel yang senantiasa memberikan informasi seputar kegiatan beternak unggas. Ya, untuk video kali ini saya akan mencoba untuk mereview aktivitas beternak dua jenis unggas sekaligus ya, yang saya lakukan di kandang yang sama. Jadi saya beternak entok dan ayam di dalam kandang yang sama dengan menggunakan sistem yang sangat tradisional. Sahabat literasi, jadi memang kedua jenis unggas ini dapat sangat memungkinkan apabila kita ternak secara bersamaan, karena memang kedua jenis unggas ini sudah terbiasa hidup secara berdampingan. Jadi kita melakukan kegiatan beternak entok dan ayam itu dengan pakan yang sama dan dilakukan di kandang yang sama ya. Dan di kandang ini pula saya juga melihara beberapa ekor ayam mutiara ya. Kita bisa lihat ayam mutiara ini sedang memakan pakan yang saya berikan, sama dengan pakan yang kita berikan pada ternak entok dan ayam. Sahabat literasi, jadi untuk pagi ini saya memberikan pakan untuk ternak unggas saya ya, dengan pakan campuran antara tanaman asola, dedak, serta jagung giling. Ya, jadi untuk ternak-ternak entok seperti kita ketahui memang sudah permanen selalu berada di kandang ini. Sedangkan ayam kampung yang saya pelihara itu masuk ke dalam kandang entok itu hanya pada saat kita melakukan pemberian pakan ya, pagi dan sore. Dan setelah makan mereka tentunya keluar ya, melompati dinding daripada kandang entok ini dan mencari makanan tambahan ya yang ada di sekitar kandang entok ini. Ya, kita bisa lihat ayam yang saya pelihara itu masih kita campurkan ya. Anak ayam masih ikut pada induknya. Jadi kita tidak melakukan proses pemisahan ya, karena di sini memang jumlah indukan ayam yang saya pelihara itu masih sedikit, baru sekitar 6-7 ekor ya. Jadi belum terlalu menuntut untuk kita pelihara secara intensif. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi kegiatan beternak entok dan beternak ayam sekaligus tentunya bisa menghemat ruang yang kita gunakan ya dalam proses pemeliharaannya. Kegiatan ini saya nilai cukup menguntungkan ya. Di samping untuk mencukupi kebutuhan protein kita sehari-hari ya, bisa juga kita jadikan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi keluarga ya. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa kita berikan bagaimana saya melakukan kegiatan beternak entok dan ayam kampung secara bersamaan di dalam kandang yang sama. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.